Seorang individu rentung manakala empat lagi terselamat selepas dua rumah dua tingkat terbakar di Lebuh Melaka di Georgetown pada Khamis. Pada kejadian kira-kira 6 pagi itu, mangsa yang maut ditemui di atas lantai bangunan namun identitinya masih belum dikenal pasti. Kesemua mangsa yang terselamat adalah warga Indonesia. Kebakaran turut menyebabkan rumah berkenaan hangus 80%.